Penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan atas keberhasilan capaian tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong dalam hal dedikasi aktif terhadap program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Penyerahan penghargaan disematkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, Erni Gundarti Cahyokumolo, kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Hajah Syarifah Syifa. Turut berhadir juga dalam acara ini Bupati Tabalong Haji Anang Syahfiani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Hormansyah, dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong Lis Sulastrini. Secara kualitatif, komitmen Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong bersama pemerintah daerah untuk melanjutkan kesinambungan program KB dinilai sangat tinggi. Terlihat dari dukungan keduanya terhadap program keluarga berencana, mulai dari perencanaan, koordinasi, pergerakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program keluarga berencana. Hal-hal tersebut seluruhnya merupakan sektor untuk pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tabalong. Tidak hanya itu, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong juga telah sukses melaksanakan program KKBPK, yaitu program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan capaian di atas 100%, di samping kegiatan rutin seperti posyandu, bina keluarga berencana, pembinaan P2 WKSS, dan PHBS. Sementara sampai dengan pertengahan tahun 2017, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong juga telah berhasil mencanangkan sebanyak 4 buah kampung KB, dan rencananya pencanangan kampung KB akan diperluas ke daerah Walangkir Kecamatan Tanta, Karangan Putih Kecamatan Kelua, dan Banyu Tajun Kecamatan Tanjung. TV Tabalong melaporkan.